Curi perhatian media Perancis, Ronaldo Kuateh, dia pemain biasa, bukan bintang besar. Toulon Tournament di Perancis merupakan turnamen usia muda yang diikuti oleh negara-negara langganan Piala Dunia seperti tuan rumah Perancis, Argentina, Jepang. Dan turnamen ini dipantau oleh pemandu bakat di seluruh dunia. Sebelum masuk video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Timnas Indonesia U19 baru saja mencatatkan sejarah di turnamen Toulon 2022. Kala Indonesia menang atas Ghana dengan skor tipis 0-1. Di edisi sebelumnya, Indonesia mengalami 3 kali kekalahan. Turnamen ini mendapatkan respon dari salah satu wartawan Prancis. Bukan Raka Cahya yang jadi perbincangan, tetapi ada salah satu pemain yaitu Ronaldo Kuateh. Dalam konferensi pers usai laga, salah satu wartawan bertanya kepada pelatih Indonesia, "Dapatkah kamu berbicara tentang Ronaldo?" Namun pelatih timnas U19, Dejan Rodopik, langsung membantah. "Saya tidak ingin memanggilnya bintang besar karena dia masih muda. Saya tidak ingin dia terbang tinggi." Pada laga kedua, Indonesia melawan Ghana menang dengan skor 1-0 lewat gol Raka Cahyana di menit ke-58. Laga terakhir akan menghadapi Meksiko pada hari Minggu 5 Mei 2022 di Stade de l'Été Perancis. Kita doakan semoga timnas Indonesia menang dan masuk semifinal. Demikian replay mengabarkan untuk Anda.